Hai Makers, ketemu lagi di channel Maxtro. Nah, kali ini kita akan coba sama-sama bereksperimen untuk nyalain rice cooker menggunakan smartphone. Jadi kalau misalkan teman-teman pulang dari kantor mau ngangetin nasi, teman-teman gak usah ribet-ribet hubungin orang rumah buat ngangetin nasinya. Teman-teman cuma perlu nyalain rice cookernya lewat smartphone teman-teman. Teman-teman pasti penasaran kan? Nah, ayo kita mulai. Yang perlu disiapkan adalah spectrocore yang telah diisi program MQTT. Kedua, ada AC switching module. Ketiga, power bank untuk mengisi daya ke spectronya. Smartphone untuk mengakses cloudnya. Oke, kita mulai. Pertama-tama kita nyalakan terlebih dahulu spectrocore-nya. Tunggu dia connect ke wifi. Setelah lampu tidak berkedip-kedip, berarti tandanya dia udah connect. Lalu kita colok AC switching modulnya dan rice cookernya ke output modul AC switching. Oke, buka dashboard cloud.maxtro.com. Setelah dibuka dashboardnya, di sini ada switch on off. Di sini dalam keadaan off. Kita coba switch ke posisi on. Dan indikator dia seperti nyala, asupannya pun nyala. Kita off-kan. Mati. Nah, gampang kan? Teman-teman bisa langsung nyobain sendiri di rumah. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.